Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dewi Family, guys. Dino iki lagi dadi mandor aku. Karena Pak suami lagi gawe pager ya. Gawe pager. Mergane iki arep Agustusan saya ya. Ini mau Agustusan. Ini di desaku, sayang. Halo nih. Sampai jumpa di desa aku. Ini desa kampung halamanku ya. Tapi bukan kampung kelahiranku sih ya. Aku rene nang pindah nang desa iki sih. Wis gedhe lah gitu. Nah, iki acara hari iki ya lagi ngecat karena arep Agustusan. Semua harus ngecat, semua harus bikin pagar, guys. Nggih, pagar iki dicat abang-abang ini ya, Mas. Iki kabeh kan. Oh, kabeh guys, cari ini guys. Kutu dicat podo. Podo. Iki cat ya, Mas. Terus engko ngesore opo? Sore putih. Ngesore putih, guys. Iki nganggo cat, nak sing merah-merah iki nganggo cat, tapi engko sing ngesore nganggo labur putih, dadi labur dadi merah putih seperti bendera merah putih kita, lambang negara pusaka Indonesia. Dadi serempak. Nah, kira wis pagere. Dadi aja lali masang umbul-umbul karo bendera. Kenae sampai lali yang kok ditegur Pak RT dan Pak RT nanti iki. Ora pasang umbul-umbul karo nganu bendera, ciloko. Nih guys, panas banget Lampung ini, panas banget. Agustus sih persiapan masyarakat tempat aku lagi pada mau lomba karaokean para ibu-ibu yang punya bakat, ayo merapat karena ada perlombaan. Nanti dikasih hadiah loh, dikasih apa? Dikasih pala, piala kok pala. Piala, piagam, apa kayak? Piagam apa sih? Gelas, cup, emas. Lumayan loh, guys. Tapi aku enggak melok karena aku randi bakat. Bakatku dagang, guys. Bakatku dagang, mau ora bakat nyanyi. Nah, itu aku punya multi kurir pengiriman barang, guys. Nah, ini untuk teman-teman, sekedar info ya, sekedar info buat teman-teman atau ibu-ibu rumah tangga yang pengen atau apa ya, nggak pengen metu kerjaan, cukup di rumah aja gimana untuk kesibukan ibu-ibu sendiri di rumah tanpa keluar rumah. Nah, bisa Bu, tuh aku membuka pengiriman barang ke seluruh Indonesia, baik yang pengiriman barang dan dokumen ya. Nah, ini ibu-ibu bisa mencobanya, teman-teman bisa mencobanya. Gimana Cik atau gimana Mbak tuh kalau mau buka apa pengiriman barang tuh gimana caranya? Nanti kalian bisa lihat di deskripsi aku ya, nanti akan aku cantumkan nomor WA aku. Jadi kalian nanti kalau mau tanya gimana caranya, silakan hubungi aku di WA ya. Jadi nanti tak kasih tahu caranya gimana ya. Mahal enggak sih? Enggak mahal. Kalau bagi aku sih enggak mahal karena aku ini buka pengiriman, jasa pengiriman ini namanya multi kurir ya. Jadi multi kurir itu, ini aku di Lampung ya, ini di Lampung. Nah tuh, itu sayang. Nah itu rumah aku ini, sebenarnya rumah aku ini kebanyakan kosong, tapi insya Allah. Nah, alhamdulillah ada notifikasi dari Hong Kong nih. Ini pengiriman barang ya dari Indonesia ke Hong Kong sekarang udah nyampe, itu ada notifikasi. AAN Express. Nah, AAN Express
Jadi punya teman-teman juga ini yang mau kirim ke Indonesia, ke luar negeri juga melalui aku bisa. Maksudnya melalui aku itu bukan punya dari tempat aku langsung ke luar negeri, nggak boleh, nggak gitu. Ada pengiriman khusus luar negeri, saya. Jadi nanti buat teman-teman yang sekitar Sungai Tengah ya. Sekitar Sungai Tengah, nanti kalian kalau mau kirim barang ke apa Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei itu bisa melalui aku dari Sungai Tengah barangnya nanti tak antar ke tempat aku dan nanti akan aku kirimkan di khusus pengiriman luar negeri gitu sayang. Nah, nanti kalau udah aku antar ke sana nanti pihak pengiriman khusus luar negeri nanti yang akan memprosesnya ke luar negeri bukan akunya. Aku sekedar nganter barang kalian dari Sungai Tengah sekitarnya ke khusus luar negeri gitu. Kalau di Lampung Utara itu ada dua ekspedisi ya khusus luar negeri itu Indo Express sama JB Bay ya. Ada dua itu. Jadi kalian nanti enak itu di situ. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau kirim barang ke seluruh Indonesia bisa melalui Multikuri Duta Express yaitu yang ada di Sungai Tengah Desa Karangmertani ya. Nah, khususnya ada itu tempat aku sayang. Alhamdulillah di sini kan belum ada. Insya Allah ini bisa menjembati kalian yang mau kirim-kirim barang atau dokumen. Insya Allah aman ya. Dan ini banyak banget bisa. Bisa milih kurir ya, bisa milih kurir sendiri, bisa milih harga tersendiri, mau cepat atau lambat, bisa kalian pilih sendiri ya kalau kirim barang melalui multi kurir tempat tempat aku ya. Apa aja sih C itu kalau tempat sampean kurirnya apa aja? Ada CNT, ada Tiki, ada Muku, ada si cepat, ada CNT, CNE belum ada ya, CNE belum ada. CNE belum ada sih, ada belum ya? Masih banyak banget ya di situ dan ada kargo ya buat teman-teman yang mau maksudnya yang mau kirim di atas 10 kilo atau di bawah 10 kilo misalkan 7 kilo 8 kilo kalau kalian mau harga murah bisa dimasukkan kategori yaitu pengiriman kargo. Nah, kalau kargo itu kan minimalnya 10 kilo tapi kalau kalian maksudnya keluar keluar Jawa kayak atau apa kayak mau yang harga murah bisa memilih harga kargo. Dan yang paling aku suka ini multi kurirku ini sayang ya ini kan di Lampung ya di Indonesia sedangkan aku itu menjalankan aku sendiri ya aku kan di luar negeri jadi aku itu menjalankan semua ini yang di rumah cuma terima barang aja tapi semua aku yang jalani dari sini yang memprosesnya ya sampai ada kurir atau enggak ada kurir terus gimana caranya membuat resi atau segala macam ya itu bisa aku jalankan di mana aja. Jadi buat teman-teman kalau yang tertarik silakan nanti hubungi aku ya. Pokoknya best deh ya ini luar biasa. Salam merdeka aja buat teman-teman kalian semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe ya, say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.